Jordi amat cedera, ini harapan CEO PSIS Semarang untuk Wahyu Pras. Pemain PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo berpeluang menjadi starter karena salah satu pilar Timnas Indonesia lainnya yakni Jordi Amat terpaksa dicoret oleh pelatih Timnas, Shin Tae-yong karena cedera. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengatakan Wahyu Prasetyo memiliki peluang untuk tampil sebagai starter pada laga Kamis malam esok. Hult harus bisa mengambil kesempatan untuk bisa bermain karena Jordi Amat cedera. Apabila memang ada kesempatan untuk tampil, tampil yang maksimal ya Hult, kata Yoyo Sukawi Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, di Jakarta. Walaupun memiliki harapan Wahyu Prasetyo tampil lawan Brunei Darussalam, Yoyo Sukawi tetap menegaskan bahwa siapapun yang main harus didukung karena itu merupakan yang terbaik dari kacamata Shin Tae-yong. Berharap Hulk main itu pasti, namun siapapun yang main harus tetap didukung dan kita doakan bersama supaya Timnas Indonesia bisa mulus di kualifikasi Piala Dunia kali ini dan mendoakan supaya Jordi Amat juga cepat sembuh dari cedera, pungkas Yoyo Sukawi. PSS Sleman incar Carlos Fortes, PSIS siap lepas tapi dengan syarat. PSS Sleman ungkap ketertarikan mendatangkan striker PSIS Semarang, Carlos Fortes. Kabar ini disampaikan langsung oleh Gusti Randa selaku Presiden Direktur PT Putra Sleman Sembada. Gusti Randa menilai bahwa Carlos Fortes bisa menjadi solusi untuk lini serang PSS Sleman. PSS ingin mendatangkan penyerang baru di bursa transfer paruh musim, kita tahu seperti apa lini depan PSS saat ini. Dan menurut saya hal tersebut harus dibenahi, salah satu opsi yang datang adalah dengan merekrut Fortes, kata Gusti Randa, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Untuk mewujudkan transfer Fortes, PSS sudah menjalin komunikasi dengan pihak PSIS Semarang. Namun tim berjuluk Mahesa Jenar itu rupanya memberikan syarat. Syarat tersebut adalah dengan mendatangkan pula Vintinho. Mengenai ketertarikan saya terhadap Fortes, saya sudah telepon langsung dengan Mas Yoyo Sukawi selaku Ketua Umum dan Pemilik PSIS. Hanya saja, Mas Yoyo menginginkan kalau mau mengambil Fortes juga harus ambil Vintinho, mereka berdua satu paket, ujarnya.